بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. بعد التحميل على ربنا والصلاة على حبيبنا متمان yang dirahmati Allah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan dan kita membahas materi ilmu nahwu. Kita masuk pada bab dhamair atau dhamir. Akhwat, ada ulang sehat malam. Ya, buka bapak. Pasti mulainya hari ini ya. Al-Muhim, istiqamah. Membahas dari zalika, apa definisi dari dhamair, dari dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Dhamir, dia merupakan bagian dari... Nah, ayah di mobil, Dhamir merupakan isim, bukan kata kerja, tapi kata benda. Dan bahwa ada isim yang tidak bertanwin, ada isim yang tidak beralif lam. Ada isim yang tidak bertanwin, ada isim yang tidak beralif lam. Salah satunya adalah isim dhamir. Tidak bertanwin dan tidak beralif, tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Jadi jangan kasih alif lam pada dhamir. Jangan kasih alif lam pada jangan kasih tanwin pada dhamir. Kita bahas dhamir satu-satu dulu. Kita bahas dhamir satu-satu terlebih dahulu. Kami memberikan tugas kepada antum semuanya untuk membaca, sering-sering membaca huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu anti antuma antunna. Afwan, saya salah. Kurang fokus hari ini. Anti antuma antunna ana nahnu. Kami ulangi. Hiya huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Baik. Sebelum kita lihat pembagiannya, mana orang kedua, mana orang ketiga, kita pahami dulu apa definisi dari dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Dhamir terbagi dua. Ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang baris, ada yang mustatir. Kajian kita pada hari ini akan sedikit membahas dhamir baris dan mustatir sebagiannya aja. Pelan-pelan, masih lama, masih panjang waktu kita ke depan. Kita bahas dhamir yang baris dan mustatir. Apa definisi dari baris? Baris yakni terlihat pada kalimat. Sedangkan mustatir tidak terlihat pada kalimat. Baris adalah dhamir yang terlihat pada kalimat. Sedangkan mustatir adalah dhamir yang tidak terlihat pada kalimat. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat bentuk-bentuk dhamir di atas. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kami ulangi. Huwa, huma, hum adalah dhamir kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Huwa, huma, hum adalah dhamir kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Untuk muzakkar. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka lebih dari dua orang laki-laki. Hiya, huma, hunna. Hunna. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Adalah kata ganti untuk orang ketiga perempuan. Hiya, dia perempuan, satu orang. Huma, mereka berdua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan lebih dari dua. Lalu, kata ganti orang kedua. Selesai ya? Kata ganti orang ketiga selesai. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Kita masuk ke pembahasan kata ganti orang kedua. Anta antuma antum. Anta antuma antum.
Anta, antuma, antum, anta, kamu laki-laki, satu orang. Antuma, kamu laki-laki, berapa orang? Dua orang. Jangan lebih, dua orang. Lalu, antum, kalian, laki-laki, kalian laki-laki, berapa orang? Lebih dari dua. Lalu, kata ganti orang kedua untuk perempuan. Anti, antuma, antunna. Antumanya sama ya. Humanya sama, kata ganti orang ketua, baik laki-laki atau perempuan. Antumanya juga sama. Kata ganti orang kedua perempuan. Humanya kata ganti orang ketiga perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan atau juga kamu dua orang laki-laki. Antuma. Bentar, ini ada masalah di Zoom-nya. Anta, anti, antuma, antunna. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan dua orang. Antunna, kamu perempuan lebih dari dua. Tiga dan seterusnya. Ana, nahnu, kata ganti orang pertama. Ana dan nahnu, kata ganti orang pertama. Ana, saya, nahnu, kami. Ana, saya, nahnu, kami. Kita masuk ke dalam pembahasan di bawahnya. Kita pelajari pelan-pelan dulu. Dari bentuk fi'il madhi dulu. Karena kita belum pelajari yang bentuk fi'il mudhari. Bentuk fi'il mudhari. Kita pelajari yang bentuk fi'il madhinya. Dalam bentuk fi'il madhi, ada beberapa hukum dhamir. Yang pertama, dhamir ini, kalau dia masuk pada fi'il madhi, jika harakat akhir fi'il madhinya berubah menjadi sukun, maka dhamir menjadi fa'il. Sebentar, teman-teman. Ini, fi'il madhi itu harakat akhirnya fathah atau sukun, asalnya. Fathah ya, bagus. Fi'il madhi, harakat akhirnya berharakat akhir fathah. Ini ciri fi'il madhi. Tapi, jika fi'il madhi berubah harakat akhirnya menjadi sukun, maka hal itu disebabkan adanya dhamir yang masuk padanya. Dan dhamir ini menjadi fa'il. Dhamir ini menjadi fa'il. Makanya, dhamir termasuk materi dari ilmu nahwu yang harus detail banget kita kuasai. Harus detail banget kita kuasai. Dia masuk ke fa'il, masuk ke maf'ul, masuk ke mubtada' khabar, banyak masuknya. Untuk materi dhamir harus kuat dan banget dalam kita mempelajarinya. Baik. Dalam kalimat contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi'il madhi yang asalnya berharakat akhir fathah yang ini, kali ini fi'il madhinya menjadi sukun. Laqad khalaqna tidak menjadi khalaqana, tapi khalaqna. Tidak menjadi khalaqa, khalaqana. Namun menjadi apa? Khalaqna. Khalaqna artinya kami telah menciptakan. Kita lihat penjelasannya. Fi'il madhi khalaqa menjadi khalaq dan na. Khalaq dan na digabung. Khalaq dan na digabung. Kami ulangin. Khalaq dan na digabung. Apa itu digabung, Ustaz? Hari Sabtu kita belajar nanti. Pelan-pelan dulu. Na berasal dari kata nahnu. Jadi agni na di sini berasal dari kata nahnu. Nahnu kata ganti orang keberapa? Pertama. Nahnu kata ganti orang pertama. Artinya apa, Kak? Kami. Karena fi'il madinya harakat akhir pada fi'il madi tersebut berharakat sukun, maka dhamir di sini menjadi fa'il. Sehingga kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kami telah menciptakan. Maka na menjadi fa'il dalam bentuk dhamir yang artinya kami. Baik, tapi kan ganti orang pertama bukan cuma kami yang nih. Ada saya ya. Saya. Atau aku. Kalau tadi nahnu artinya apa? Kami. Ganti orang pertama. Ketika masuk dalam fi'il madhi dan dia menjadi fa'il, maka fi'il madhinya berubah menjadi sukun harakat akhirnya. Sekarang kita baca, kita perhatikan di contoh kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini kok khalaqrul ya, khalaqtu harusnya ya. Wah, tolong diedit. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Khalaqtu, tadi khalaqna, sekarang khalaqtu. Lihat, fi'il madinya berubah enggak harakat akhirnya? Berubah. Fi'il madinya berubah harakat akhirnya. Ketika fi'il madinya berubah harakat akhirnya karena adanya dhamir yang masuk padanya, maka dhamirnya menjadi fa'il. Tu di sini yakni berasal dari kata ana. Tu di sini berasal dari kata ana yang bermakna saya. Maka dhamir tu menjadi fa'il dalam bentuk dhamir. Berarti si dhamir ini teman-teman ada yang dalam bentuk zahir, ada dalam bentuk dhamir. Dalam bentuk dhamir kata ganti seperti ini. Contoh kalian ingin bilang tabakha. Kita kemarin gunakan kata kerja tabakha ya. Artinya apa? Memasak. Siapa yang memasak? Hanif kemarin. Tabakha Hanifun as-samaka. Datang temannya. Masak Hanif aja yang masak. Emang saya enggak bisa masak, protes temannya. Diganti aku. Aku telah memasak. Bagaimana bentuk kalimatnya? Bentuk kalimatnya ketika dhamir ana ingin dimasukkan dalam fi'il madhi, maka sukunkanlah akhir kalimat fi'il madhi, ya, akhir harakat fi'il madhi. Sukunkanlah akhir harakat fi'il madhinya menjadi tabakhtu. Baik, kalau kita ingin mengganti dengan nahnu, kami, bagaimana tabakhna. Ada temannya lagi yang bilang, saya menulis surat. Bukan Hanif yang nulis, bukan Ahli yang nulis. Kata betu. Asal katanya kataba ana. Asal katanya apa? Kataba ana. Asal katanya kataba ana. Dirubah menjadi kata betu. Dirubah menjadi apa teman-teman? Kata betu. Simple, enggak rumit insyaAllah. Kalau kami menulis apa? Kata benar. Alhamdulillah, kalau kami menulis kata benar. Apalagi fi'il madhi kemarin kita jadikan contoh. Jalasa duduk. Jalasa aghniyun. Aghni telah duduk. Nah, si fulan enggak mau kalah, dia bilang saya telah duduk. Maka rubahlah fi'il madhinya harakat akhirnya menjadi sukun. Masukkan kata tu. Kha jalastu. Kalau kami jalasna. Wa ma khalaqtu, sehingga fi'il madhi yang termasukkan dhamir harakat akhir fi'il madinya berupa sukun, maka dhamirnya menjadi fa'il. Kemarin teman-teman pasti bertanya-tanya, Ustaz, kenapa khalaqna ini setelahnya fathah ya harakatnya ya? Yakni khalaq setelahnya isim berharakat fathah. Laqad khalaqnal insana. Kenapa insana menjadi harakatnya fathah? Bukankah harusnya dhammah karena terletak setelah fi'il? Setelah kita pelajari, fa'ilnya ada dalam bentuk dhamir dan bergabung dengan fi'il. Di mana dhamirnya? Yakni huruf na. Artinya nahnu, kami. Laqad khalaqna. Khalaqna fi'il dan fa'il. Khalaqna fi'il dan fa'il. Khalaq fi'il madinya, na fa'il. Nya dalam bentuk dhamir. Fa'il dalam bentuk dhamir. Fi'il madinya disukunkan harakat akhirnya. Yang kedua, kita lihat contohnya. Afwan, ana agak kurang enak badan hari ini, jadi penjelasannya juga terbata-bata. Yang kedua, Agni, tadi ada dhamir masuk ke dalam fi'il madi. Fi'il madinya berubah harakat menjadi sukun akhir. Berarti dhamirnya menjadi apa dia? Fa'il. Dhamir menjadi fa'il. Sekarang ada dhamir masuk ke dalam fi'il madi, tapi harakat akhir fi'il madinya tetap fathah. Teman-teman, kami ulangi, ada dhamir, nggak tahu kenapa dia pengin masuk ke dalam fi'il madi. Mungkin ya iseng pengin main ngobrol sama fi'il madi. Dia masuk ke fi'il madi. Dan fi'il madinya berharakat akhir apa? Fathah. Ketika fi'il madi dimasuki oleh dhamir, dan harakat akhir fi'il madi tetap fathah, maka dhamirnya menjadi maf'ul. Contoh, tabakhana. Tadi kan tabakha kan?
Tabakhana. Tabakhana. Kalau na merupakan dhamir dari nahnu. Ya kan? Na merupakan dhamir dari nahnu. Tabakhana. Tabakhana. Tabakha tetap yakni ya. Harakat akhirnya fathah. Maka artinya telah memasak untuk kami. Telah memasak untuk kami. Bukan telah memasak kami, bukan. Telah memasak bagi kan? Telah memasak bagi kami. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya nanti setelahnya. Tabakhana aghniyun. Tabakhana aghniyun. Tabakhana aghniyun. Tabakhana aghniyun. Apa yang dimasak? As-samaka. Berarti di sini maf'ul bih-nya dua. Objeknya dua. Yang pertama, na kami. Yang kedua, asama. Asamaka. Yakni ikan. Asamaka ikan. Tabakhana aghniyun asamaka. Di sini kita lihat ada sedikit keunikan. Maf'ulnya mendahului fa'il. Ya kan? Maf'ulnya mendahului fa'il. Maf'ulnya mendahului fa'il. Kenapa? Karena maf'ulnya nempel ama fi'il. Karena maf'ulnya nempel ama fi'il. Tapi dalam Al-Quran yang kayak gini enggak banyak. Namun ada yang dalam Al-Quran kayak gini enggak banyak. Pokoknya syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna. Nanti kita pelajari ke depan. Kalau dalam hadis banyak yang kayak gini. Dalam hadis banyak. Contohnya di sini. Haddatsana. Haddatsana Malikun. Haddatsana Malikun. Malik telah menceritakan kepada kami. Malik telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Malikun. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Malik. Siapa menceritakan? Malik. Haddatsana fi'il madinya haddatsa. Hadda fi'il madinya haddatsa. Kalau dirubah menjadi haddatsna, maka na-nya menjadi fa'il. Kenapa nih? Karena harakat akhir fi'il madinya menjadi sukun. Tapi di sini harakat akhir fi'il madinya tetap fathah. Maka na menjadi maf'ul. Nah, di sini kita menjadi objek, yakni kita yang diberikan cerita, yang diberikan khabar pembicaraan. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Sebutkan fa'ilnya. Haddatsana Malikun. Dalam Al-Qur'an enggak banyak, dalam hadis banyak ini. Yang paling banyak dalam Al-Qur'an itu yang contoh pertama, yakni dhamirnya nempel pada fi'il madi dan fi'il madinya berubah harakat menjadi sukun akhir harakatnya. Yang ketiga, kemudian kita pahami kedua contoh di atas adalah dalam bentuk baris. Kedua contoh di atas adalah dalam bentuk baris. Kalau baris berarti terlihat pada kalimat. Tadi ada enggak arni bentuk dhamirnya ada tu ya. Wa ma khalaqtu ada. Wa ma laqad khalaqna ada enggak? Ada. Wa ma khalaqtu dan laqad khalaqna. Ada huruf na dengan huruf tu. Sekarang dhamirnya enggak terlihat. Dhamirnya tersembunyi. Anda enggak tahu kenapa dhamirnya tersembunyi, apakah karena malu-malu atau kenapa, Allahu a'lam. Kita lihat 'allamal insana. 'Allama fi'il ghani. Fi'il madhi. 'Allama fi'il ma? 'Allama fi'il madhi. Setelah fi'il harus fa. Tapi sekarang dibaca insana. Insana harakat akhirnya apa? Fathah. Kalau fathah milik siapa dia? Milik maf'ul, bukan milik fa'il. Karena fa'il harakatnya dhammah. Karena fa'il adalah isim rafa', rafa' harakatnya dhammah. Di sini kenapa ya? Kok 'allamal insana ya? Kok 'allamal insana bukan 'allamal insanu? Kalau 'allamal insanu berarti manusia yang mengajarkan. 'Allamal insanu karena insanu menjadi fa'il. Namun sekarang 'allamal insana yakni manusia menjadi objek yang diajarkan. Siapa yang mengajarkan di sini, maka fa'ilnya tersimpan. Fa'ilnya tersimpan. Ustaz, bagaimana cara kita memahami ada fa'il tersimpan? Lihat. Kalau setelah fi'il kemudian maf'ul, kemudian setelah fi'il adalah maf'ul, tidak ada dhamir setelah fi'il, langsung maf'ul, maknanya si fa'ilnya tersimpan.
Nanti antum lihat mana failnya, enggak ketemu-ketemu failnya. Sampai ke depan sana udah fiil, maf'ul, keterangan, lihat lagi setelah fiil, maf'ul, keterangan, mana failnya enggak ada. Maka failnya tersimpan dalam bentuk dhamir. Maka failnya tidak terlihat. Failnya dalam bentuk dhamir. Failnya dalam bentuk dhamir. Namanya dhamir mustatir. Dhamir yang tertutup. Dhamir mustatir. Gak tahu kita tertutup awan, tertutup hujan, Allah alam. Dhamir yang tertutup. Dalam fi'il madhi allama, teman-teman. Dalam fi'il madhi. Saya ulangi lagi. Dalam fi'il madhi yang tidak berakhiran apapun, maka yang tidak ada tambahan huruf apapun di akhirnya, tersimpan dhamir huwa. Tersimpan dhamir huwa. Ini, alama ada fi'il madhinya enggak? Ada afwan. Ini, aduh, Masya Allah. Afwan ya, ini enggak kurang enak badan, jadinya terlalu banyak kesalahan. Alama fi'il madhi, ya, ada tambahan huruf akhirnya? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada tambahan, maka tersimpan dhamir apa? Hu, huwa. Siapa di sini failnya? Hu, huwa. Kalau ingin kita nampakkan, allama huwa. Al-insan, al-insana. Yakni dia mengajarkan. Dia siapa? Rabb kita. Allama al-insana huwa. Kalau misalnya ada ta-ta'nisnya. Contoh, allamat. Maka tersimpan dhamir apa? Hiya. Karena ta'nis tadi tanda si hiya. Tanda hiya. Ada dhamir hiya. Kalau ada waw dan alif. Allamu. Tersimpan hum. Kita enggak pelajari jauh-jauh. Pelajari dulu kalau fi'il madi tidak berakhiran apapun. Tidak ada tambahan huruf apapun di akhirnya. Hanya berakhiran fathah saja. Tidak ada tambahan huruf apapun. Alama tidak ada tambahan huruf apapun. Berarti tersimpan dhamir huwa. Huwa dia laki-laki. Alama insana ma lam ya'lam. Jika kita perhatikan ayat di atas, isim yang terletak setelah fi'il berharakat fathah. Maka menjadi maf'ul. Fa'il yang seharusnya terletak setelah fi'il tidak diperlihatkan. Harusnya setelah fi'il ada fa'il tapi tidak diperlihatkan. Fa'ilnya adalah huwa. Namun tertutup di sini. Harusnya kalau ingin dinampakkan gimana kalimatnya? Allama huwal insana. Yakni dia telah mengajarkan manusia. Bentuk dhamir seperti ini dinamakan mustatir. Tidak terlihat pada kalimat lafaz. Jika fa'ilnya adalah mu'annas, maka ditambah ta'nits pada akhir fi'il madhi. Contohnya, allamat. Buka Al-Quran, surah An-Nazi'at. Silakan. Buka Al-Quran, surah An-Nazi'at. Sudah? Kita baca sekarang. Coba buka ayat ke-6. An-Nazi'at ayat ke-6. Yawma tarjufu rajifah. Tarjufu. Perhatikan. Tarjufu. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudari' ini. Kenapa fi'il mudari'? Karena ada huruf ta' di awalnya ya. Ar-rajifah menjadi apa? Fa'ilnya. Kenapa menjadi fa'il? Lihat setelah fi'il, pasti fa'il. Dan fa'ilnya berharakat dhammah. Karena rajifah itu berharakat dhammah, maka rajifah adalah fa'il. Fi'il pula. Rajifah adalah fa'il. Kenapa? Karena berharakat dhammah. Karena yang pertama berharakat dhammah, dan terletak setelah. Pertama berharakat dhammah, kedua ada alif lam.
ciri isim fa'il. Yang ketiga, terletak setelah fi'il. Kenapa rajifah dinamakan fa'il? Karena yang pertama ada, yang pertama berharakat dhammah, yang kedua ada alif lam. Yang ketiga, terletak setelah fi'il. Ustaz, kenapa dia isim fa'il? Fa'il itu isim. Berarti dia harus menerima satu dari dua ciri isim. Nah, dia bukan menerima huruf jar, dia menerima satu dari alif lam atau tanwin. Ini ada tanwinnya, harakatnya dhammah, terletak setelah fi'il. Maka dia dinamakan fa'il. Ustaz, isim apa ini dia? Fa'ilnya isim. Isim apa? Mu'annas. Karena ada ta marbu tah. Ar-rajifatu. Ta marbu, ta marbu tah. Lalu, coba lihat lagi. Hal ataka. Hal ataka. Hal ataka. Hal ataka. Dah. Hal ata. Hal ataka. Ayat 15, ataka fi'il dan domir. Fi'il dan domir. Mana fi'ilnya Agni? Ata. Mana domirnya? Ka. Akhwat, hal ataka fi'il. Dan fa'il. Agni, ata harakat akhirnya sukun atau fathah? Masih fathah ya? Hal ata. Masih fathah? Berarti domirnya dalam bentuk maf'ul. Berarti ka di sini, berarti ka di sini dalam bentuk maf, dalam bentuk maf'ul. Berarti ka di sini dalam bentuk maf'ul. Ka di sini menjadi objek. Mana fa'ilnya setelahnya? Karena itu hadithu dibaca dhammah karena hadithu menjadi fa'il. Fa'il dari apa? Dari ata. Fa'il dari apa? Dari apa? Dari ata. Hal ataka, apakah telah datang ka padamu? Apakah telah datang padamu hadithu Musa, kisah nabimu, kisah Nabi Musa. Apa yang datang di sini? Subjeknya kisah nabimu, kisah Nabi Musa. Yakni yang datang sini adalah kisah nabimu, Musa. Bukan kamu yang datang, bukan. Kalau diterjemahkan kamu yang datang, salah terjemahnya. Tapi yang datang adalah kisah Nabi Musa. Apakah kisah Nabi Musa telah datang padamu, telah sampai padamu, ata menjadi fi'il, ka menjadi maf'ul, hadithu menjadi fa'il. Yakni yang datang sini adalah hadithu, hadithu Musa. Nanti kita belajar kenapa dua kata. Pelan-pelan dulu, kita belajar pelan-pelan aja. Lalu, lihat lagi di ayat ke 21 dan 22. 21 dan 22. 21 dan 22. Kita sudah belajar kalam, bahwa kalam itu Agni minimal tersusun dari dua kata. Isim dan isim atau isim dan fa. Isim dan isim atau fi'il dan i. Fi'il dan isim. Kalau cuma fi'il dan isim, subjek dan predikat cukup dimakan kalam. Baik. Fakazzaba wa asa. Fakazzaba wa asa. Fakazzaba wa asa. Kazzaba fi'il. Fi'il apa dia? Madhi. Karena tidak diawali oleh alif. Tidak diawali oleh hamzah, ya, nun atau ta. Wa'asa fil apa? Fil madhi. Karena tidak diawali oleh hamzah, ya, nun atau ta. Pertanyaannya, ini kalimatnya, kalimatnya, kalamnya, kalau orang ingin protes, dia bisa protes. Belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Karena cuma fi'il doang. Kan kalau kalam itu harus ada dua, fi'il dan isim atau isim sama isim. Ini baru fi'il doang. Mana isim fa'ilnya di sini? Kalau dalam fi'il madi tersimpan dhamir hu, huwa. Fi'il madi yang tidak diakhiri dengan tambahan huruf apapun tersimpan dhamir hu, huwa. Yakni fakazzaba huwa wa asa huwa. Fakazzaba huwa wa asa huwa. Lengkap enggak kalimatnya? Ada fi'il sama fa'il? Ada. Lengkap ya. Cuma dalam ayat ini fa'ilnya disembunyi. Fa'ilnya disembunyikan. Fa'ilnya tidak terlihat. Fa'ilnya tidak terlihat. Fa'ilnya tidak terlihat. Fa'ilnya namanya dhamir musta. Dhamir mustatir. Arni, kenapa dhamirnya huwa? Karena kadzaba tidak ditambah dengan huruf apa? Tidak ditambah dengan huruf apapun. Maka kadzaba menjadi kadzaba menjadi fi'il dan fa'il. Fa'ilnya disembunyikan. Asa juga disembunyikan.
Thumma adbara yas'a. Adbara fi'il madhi, yas'a fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa? Karena yas'a kemasukan huruf ya di awal. Mana fa'ilnya? Enggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya yakni sama-sama huwa. Adbara, adbara fa'ilnya huwa, yas'a juga hu, yas'a juga huwa. Yas'a juga hu, yas'a juga huwa. Di sini fa'ilnya disembunyi. Fa'ilnya tidak terlihat. Fa'ilnya dhamir mustatir. Adbara apa fa'ilnya ini? Huwa. Karena tidak, karena fi'il madhi tidak ditambah dengan huruf apa apapun. Yas'a juga hu, juga huwa. Fahasyara, fahasyara mana fa'ilnya? Huwa. Huwa ya fa'ilnya ya. Huwa fa'ilnya. Karena fi'il madhi yang tidak ada huruf waw, tidak ada huruf tambahan lainnya. Kalau ada huruf waw, ada huruf nun, ada huruf ta, nanti beda lagi dia. Fanada. Mana fa'ilnya? Nada itu fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Lagi-lagi hu, huwa. Lagi-lagi hu. Lagi-lagi huwa. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah. Lanjutkan ayat 25 satu lagi ya. Fa'akhadzahullahu. Fa'akhadzahullahu. Fa'akhadza fi'il. Akhadza fi'il. Hu merupakan dha. Artinya apa? Dia. Fa'akhadza. Mana fa'ilnya? Allah. Fa'ilnya Allahu. Fa'akhadzahu. Fi'il dan fa, fi'il dan maf'ul. Fi'il dan maf'ul. Allahu menjadi fa'il karena Allahu merupakan harakat akhirnya dham, dhamma. Di sini mana maf'ulnya? Maf'ulnya terletak sebelum fa'il. Maf'ul dulu baru fa'il karena maf'ulnya datang dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk apa ini? Datang dalam bentuk dhamir. Karena fa'ilnya datang, maf'ulnya datang dalam bentuk dhamir digabung dengan fi'il dan Allahu menjadi fa, menjadi fa'il. Arni, di sini kita lihat fa'akhadzahullahu hu menjadi maf'ul dalam bentuk dhamir. Kenapa? Karena digabung dengan fi'il. Mana fa'ilnya terletak setelah keduanya. Berarti unik ya fa'il ya. Kadang-kadang fa'il bisa terletak setelah maf jika maf'ulnya dalam bentuk dhamir. Ayat 28-29 sebelum menutup. Rafa'a samkaha. Ini samka, samka itu kan isim. Isim maf'ul ya. Isim maf'ul samka itu. Samka isim maf. Samka isim maf'ul. Ustaz, gimana sih membedakan isim? Perhatikan. Dominan isim, harakat keduanya sukun. Coba lihat. Samka harakat keduanya sukun enggak? Sukun ya. Dominan fa'il, dominan isim, harakat keduanya sukun. Isim maf'ul maksud Ustaz. Dominan isim maf'ul itu harakat keduanya sukun. Walaupun nanti ada juga yang ya, isim maf'ul berbeda dari yang kita jelaskan barusan. Dominan isim maf'ul harakat keduanya harakat keduanya sukun. Karena fi'il madhi, harakat keduanya enggak boleh sukun kecuali dalam bentuk yang beberapa huruf. Kalau fi'il madinya 3 huruf, harakat keduanya enggak boleh sukun. Kalau fi'il madi 3 huruf, harakat keduanya enggak boleh sukun. Ini penjelasan materi agak dalam, nanti kita bahas. Di sini rafa'a samka, bagaimana kita tahu bahwa samka ini merupakan maf'ul, harakat keduanya sukun. Sin, harakat pertamanya apa? Fathah. Mim, harakat keduanya sukun. Yani harakat di huruf keduanya harakat di huruf keduanya sukun. Berarti samka. Ini samka akhirnya fathah atau dhamma berarti menjadi maf'ul. Fa'ilnya mana di sini? Setelah fi'il langsung maf'ul. Mana fa'ilnya? Dalam rafa'a tersimpan huwa. Maka kalau fa'ilnya ingin dinampakkan rafa'a huwa samka. Rafa'a huwa samka. Rafa'a huwa samkaha. Rafa'a huwa samkaha. Wa'abtasha. Wa'abtasha laylaha. Perhatikan ini. Laylaha, Ustaz, ini pasti dia berupa isim. Kenapa? Karena huruf keduanya sukun. Dominannya begitu. Isim maf'ul itu huruf keduanya sukun. Huruf keduanya sukun. Layla. Layla maf'ul atau fa'il? Kenapa? Harakat keduanya sukun. Dan harakat akhirnya
fathah. Berarti maf'ul, bukan fa'il. Karena kalau fa'il harakat akhirnya dhamma. Mana fa'ilnya di sini? Akhraja fi'il. Akhraja wa'af aftasha fi'il. Lailaha maf'ul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tertutup antara keduanya. Kalau ingin dinampakkan, wa'aghtasha huwa lailaha. Terjemahnya gimana? Dan dia dulu. Dan dia aghtasha lailaha. Kira-kira demikian teman-teman. Nanti kita latih lagi. Ada PR dari Ustaz. Nanti Ustaz sampaikan. PR-nya buat antum semuanya. Banyak-banyak latihan. Minimal ketika antum baca Al-Quran, antum temukan fi'il kemudian fa'il. Fi'il kemudian fa'il. Maaf. Fi'il kemudian maf'ul. Ustaz, iya. Ini fi'il. Fi'il madhi. Lalu, kok setelahnya maf'ul? Kok bukan fa'il dulu? Berarti fa'ilnya tertutup. Bagaimana cara ingin tahu fa'ilnya? Lihat dulu. Fi'il madhinya, harakat akhirnya, huruf akhirnya masih normal atau ada tambahan. Kalau masih normal, mudah bagi kita. Jika tidak ada ta'nits, maka domirnya tertutup, domir huwa. Kalau ada ta'nits seperti qalat, jalasat, katabat, ada ta'nits sukun, maka domirnya adalah ya. Banyak-banyak latihan, kalau ada yang belum jelas, tolong tanyakan kepada seniornya, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke kelas menengah. Yang kelas pemula udah boleh off, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke kelas mana? Kita masuk ke kelas menengah. Barakallahu fikum. Kita break dulu 5 menit.